Rejenin dan orang-orang kafir semuanya seneng berdekatan bareng singa susu. Maksudnya si praktis lebur katunya, lebur katana, lebur katalmona, lebur kasopeda, lebur kak punya toe, coba tuh jadi kak toe turus sengsara dan akhirat itu kan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi tuh dia utuh toh sabo tuh liburannya ane kama kira seneng gak sampe ya sabo itu sampe ya cuk laku peke cuk laku semprot cuk laku isolasi 2008 sampe buku isolasi mana apa isolasi sepeda malu bagi udah sholat wassalamu adik taruh mangkat ke masjid nikah tak masuk golongan orang kafir seneng katunyaan malu tapi ngalor pakin dan ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita jamaah Isa sama kita itu tandaman Pak Ibu Petomatos Petomulornam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ayat kalimtoh nerangakin bahwasanya
idan jabu la muharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu dekan Nabi Muhammad. Hei Muhammad, beenjek suma susu si akulia kia di sana kaangkui maca Al-Quran sabilunah marinah malaikat Jibril. Lantaran takut lepas yakni locok dari bekal. Karena singko si bekal makumpulah Quran jeriak neng ide dengan bekal ben si bekal ma bisa maca dari Al-Quran jeriak. Tetih nalekanah malaikat Jibril maca ke Al-Quran, maka benko tunggi dingaki ben pas maca. Akhirah bisengko beken ipangerti ya ka maksud-maksud Al-Quran jeriak. Tetih Nabi Muhammad Al-Ibu dikakun Nabi ipakun panas teteh idetun membaca Al-Quran. Si pertama karena Allah subhanahu wa ta'ala kali itu ciptakan nurunakin wahyu dekat Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril gelun makde bisa maus dekat Al-Quran kali itu karena benbojaan si putus. Maus dekat Al-Quran kali itu karena benajidah sakin isi-isina. Maus dekat Al-Quran kali itu kota beribadah pak dekat Nabi Muhammad makde uning maksud-maksud. Jadi walaupun ampun itu lagi wahyu dari Nabi Muhammad dari itu Nabi Muhammad dipakun jet sungai susu dipakun ngantos bacaan nah malaikat Jibril dipakun ngantos penjelasan nah malaikat Jibril dipakun ngantos apa yang dimaksud sebekan dijelasaki dari malaikat Jibril. Baru ketika jenika maka dipakun nurok bunte karena bacaan Al-Quran sikut usdir rumah. Kemudian maksud depan apa? Sehingga Nabi Muhammad tak salah paham. Ini dem ajila sakin dan kebetulan tulis dari umat manusia isi daripada kandungan Al-Quran itu. Saka kita juga betulan oleh sekeja. Jadi betulan oleh sekeja acil kedun terhadap apa-apa sehingga ini dem Al-Quran itu. Si pertama ngireng betul boleh setuju tapi ngarang kakakui ajar cara membaca Al-Quran si kudus makhluk hurufnya panjang pendeknya sehingga ibadah ikin kitab tajwid. Nah ilmu tajwid kating toh satu-satunya kitab si ngajar ikin dan kamu dengan sampian cara maca Al-Quran si kudus mahori jule tebel tebesa lanjeng pendek. Nah sehingga betul yang setuju terus di generasi-generasi selanjutnya uning cara maca Al-Quran si bener uning maca Al-Quran si kudus. Nah selain sudah bersampian ampun ngawningin cara maca Al-Quran si kudus ampun ngawningin bacaan Al-Quran lanjeng pendek si kudus, maka boleh bersampian pakun ngawingi juga makna arti daripada Al-Quran. Mumpun ngawingi arti dan makna daripada Al-Quran, maka boleh bersampian unik maksud-maksud. Tetapi apa saya baca contoh Al-Fatihah pun kulaku Al-Fatihah pun yang siap beuniknya boleh bersampian pun artinya ini kayak pun aja. Alhamdulillah boleh yakin Musa tahu mana itu, insya Allah pun akan setuju. Insya Allah asal nak tahu ni boleh, mesti dari luar-luar, memikirin, tak memikir bersikap apa, bapak TK jangan-jangan. Kek guna membosak pun nasi dibesar itu, boleh yakin pun, apa setuju. Nah, karena guna bersampian pun uning bacaan Al-Fatihah, pun uning bacaan Al-Quran sekalian masyarakat Al-Fatihah, pun lancar guna bersampian Al-Fatihah, bahkan pun hafid. Hafidun, hafal dekat Al-Fatihah ngirin udah bersampian tinggal ajar makna ini makna dan arti daripada Al-Fatihah. Jadi dengan bacaan Al-Quran cebun
Allah Subhanahu wa taala toreba bagus becakna toreba oning ka artina toreba oning ka maksudna sehingga godagan sambian insyaallah sadayana eba bagus seperti Nabi Muhammad. Sisa terusa kalla bal yuhibbunal aakhirah wa tadarunal aakhirah dan seterusnya manusia sekafir ka into ungkuan burleburana kabaran sika susu. Kenapa sika susu? Membahasa sama kinana bagi menyenangkan praktis ingin serba praktis lakonibu katunya amaloro lakonibu katunya amaloro karena dia menyakus lakar sedangkan guru sekafirah tapas ketinggal atina dia kata kuat kita bisa mengingatkan akhirat. Mika, jadi itu yang ayat kali itu ipai ngaku dengan sampia. Jika kan manusia nikah memang senengannya seperti itu. Jepun wakat lagar, pun jep wakat. Namun wakat ini ipak pun batasin. Setuju dengan manusia memang normal. Libur kaling bini normal. Lo libur ke harta normal. Lebur ka kuda-kuda santul normal berarti mau sama kian memberi kuda mau senang rata aku makin Avanza, Sininya, Pajero kan jadi kan mau lambakan kuda kan. Nah kendaraan normal berarti udah bersama. Nah mau ipa ingat sih ingat jadi itu ring kafir jadi kan lebur manolo katunya kan tapi urusan saya mau ke akhirat terlupakan. Iparin dari Allah pun iparin pagiru, pun iparin dari Allah pun iparin sinia, pun iparin Avanza. Ternyata tak digunakan untuk satu akhirat. Bodoh rombong kayu pengajian kamu kasar setia. Dalam kamu ngakui pagiru nak, wah kok sibuk sampai bodoh jodian. Bener apa? Bener kamu tu kok apa? Oh iya, lomba mana lomba? Acuh bener bola. Ada pergi. Ini kenapa dari kafir? Tetapi ini paling kenikmatan dari Allah. Ia jika pengajian tak hidup, kali pun orang ia jika rencana berdua sejuk bertakuk kata. Rombongan aku ya Pak Jiru. Hanya kena untuk bilang yang terhidup. Ya Pak Iga lebur katunya, ya tore. Cuma urusan akhirat tertutup kiri kak ini. Alika. Jadi gue udah bersambian, kita ingat dari Allah Tore janin dan orang-orang kafir semuanya seneng pada kalian-kalian singkat susu. Maksudnya sih praktis. Lebur ke tunang, lebur ke tanah, lebur ke balmona, lebur ke sepeda, lebur ke apun ya gue. Coba dikit ikan Tore urusan sama dan akhirat itu kan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan aku tuh tori sabo uli burunya. Ani kama kita sedang kasape, dah sabo itu sape dah. Cuk laku kerja, cuk laku semprot, cuk laku isolasi. 2008 sape dulu isolasi mah? Apa isolasi sepeda malu. Bagi bunda saudara saudaramu adik, tak mangkat ke masjid. Ani kah? Tak masuk golongan orang kafir senang katunya amanoloh tapi kalau pagi dan ke akhirat ngire gue dengan sampean senang umpamana ke sepeda ajet semprot rantai ya obo pagi rubonin iya boleh kan ketika anda berkata nasolat oleh Allah adul jemaah adikir aduha kembali lagi boleh lagi nah apa nasi semprot tak nah apa nasi ikit tak. Nah, apa nasi yasana? Iya, boleh. Cuma jangan lupa lagi urusan akhirat. Ini kan, kalau yang lebih sambian. Kemudian, muwanah manusia si islakur iman panik karena itu nak kiamat. Kote satu jena. Kusbekus satu jena. Raktera satu jena. Bahkan itu di kesempatan ke aku ngatela deka wajahnya Allah secara langsung. Kasih kata yang lebih sambian. Senang udah bersampian anakku dari Olpetok sampai pukul 4 suri kerja. Gajinya udah bersampian untuk biaya hidup keluarga, untuk makan, untuk ibadah.
Depan bapakna duhur, alhamdulillah sholat. Depan bapakna asar, alhamdulillah sholat. Depan bapakna maghrib, karena santai, kita ngaji berdua. Abu jemaah luar biasa. Isa sholat, bahkan berjemaah. Sampai kaji Nabi memberikan bonus dengan firman, dengan sabdanya, paksa, paah, orang sebisa berjemaah sholat isya. Maka akan taah orang jeria asolat sahna malam berdoa je. Nah kemudian berdoa sambil terjemah mahrib pun berjemaah tadi awiri dengan tinggi ngaji kapun luar biasa. Manggedar tahu. Nah bonus lebihnya Rasulullah pun boleh bersama bisa berjemaah solat isya akan orang jeria asolat sahna malam. Surat setengah malam pendengar umpangan ada 15 malam sampai subuh kibat insyaallah si kuat berdapun kalau betul itu kesakit tapi pandur lo. Nah dengan berjumah surat isa kencengnya sami sekarang kencengnya dulu sambian asurat sinar setengah malam dan bonus yang paling besar dulu sambian berjemaah berjumah surat subuh. Wah, ini kan luar biasa. Apa sabda Rasulullah? Paksa apa orang si berjemaah sholat sopu, maka orang ini keadaan sholat sunnah sama nang penting. Luar biasa. Dari pukul 6 maghrib sampai pukul 6 sopu sholat sunnah parurah. Wah, cuy. Bedanya saya nyematuk kota ini. Apa kota ini sudah sampai si berumur parurah ke atas. Jadi umur bapak-bapak dan surat-surat sunat dan lagi ngapun. Sedangkan berjemaah subuh, masya Allah, luar biasa kak itu. Ini pada ekin kemjena bermoreng asurat sunat sangat penting. Tapi pada apa ya darana? Tuh, ini boleh bersangkan sekeluarga apa kumpah. Ketika yang beri siaran pokok setengah empat, cekuin diri nak. Lek, setengah empat, lek, tori, lek. Tolong ini kenapa pun anu, kakung yang kama. Nah, aja pun berbagi mengatau tak, alhamdulillah. Cepinga pun boleh mengsolah. Begitu orang yang boleh bersambian. Apa dia main romana, mana masjid dulu. Kamu masjid tu, kak. Tak jadi sampai dapat itu sambian, kak. Sip. Gunjingan lah kayak gini. Mangkat ke masjid. Apa dia masukku? Masya Allah. Akan tak aku dua-duanya asolat sunnah sama yang penting kepada Rasulullah. Para jemaah si betul-betul aku jagin ireng nikah bersyirah terguna Al-Quran kabur bunga dia berguna-guna sambian ireng sekilah kok kakun buan busuk puna aseng lagi ini nanti udah muntah ngiting-ting siang setengah empat tanpa senang gile kadang-kadang tanyang yang gini tadi. Tenggi ini kan jengkang-jengkang pun terdok pengidi. Tengah empat pengidi. Apa senggak ini? Nah, gula pun tak pengidi. Setengah empat tetap saya naiki. Nah, apakah? Gula pada teruak tak habis itu. Gula pada teruak aku dia masuk kure. Pasal juga ini kita masjid. Wah, gegeg ini kan dikabar hadirin. Ketika ini gula pun sambian kore. Nah, ini kan. Cik teruak nyuruh anak ngelur. Gula pun sambian kore. Karena apa? Nyuruh. Nikah bahasa petomologosen tapi praktek akhir praktek kali toh petomologosen nyuro hasil nikah taruh petomologosen ini kan umpama tak sehi ini kan samping gula laku ngaji cut dari kori sampai kulaku ayo dong berjemaah ayo dong ayo ping berjemaah tapi berarti kita berjemaah nikah keberhasilannya cuma petomologosen. Tapi mau bahasai ala ketibi, ayu tong berjemaah, ayu ping berjemaah. Pas bahasai berjemaah tibi, keberhasilannya ini kan 50%. Kempanakan akhirnya, insya Allah. Jadi kalau panjenengan saja sebagai yang sepuh, orang yang tibi pada bangkai berjemaah, insya Allah kempanakan. Cek aja kebihinan, cek aja kecepingan, cek aja kecantongan, ini kan 50% keberhasilannya. Kadang apa? Mbiak tibi pada nolong amatik. Kimu nolong 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 kecil harapannya. Tenolong nolong persen. Saya ke Pak Sei bagi sambiangan lah. Kepet kota kita nolong buruk. Mun harapnya tak amatik tibi.
ikan contoh. Jadi ngereng kuda bersamian toh eh di samping kuda nyuruh dekat orang lain, terutama dekat bini, dekat anak, dekat tarik tanah, kuda bersamian daripada orang terkaki. Moga-moga kuda bersamian kalau kan boleh dapat akhir kaki toh mangker terguna hati kuda bersamian, kak aku selalu berbuat kepada yang lebih baik. Mun akhirnya kuda bersamian tergugat saat ini, berarti sampian ciri khas bahwa sampian keimanan sampian atau meningkat. Kemun akhirnya kuda bersamian tak tergugat, ngiting pengajiannya nikah, berarti iman kuda bersamian itu mah. Toreh tak tergugat. Toreh bau di akhirnya kuda bersamian ketika kuda pengajian kali itu, si akhirnya mana teruk. Minimal mana teruk. Yang mana kita bangkit tak terdapat, berarti kita sukses. Minimal lagi mana teruk itu toreh. Tak tergugat. Berarti iman kuda bersamian akan meningkat. Sampai kuda bersamian bisa melaksanakan, insya Allah. Kuda bekal naule hadar bekal iman. Bekal naule manisnya iman. Hadirin para kaum sasoka sakolong ati makan macam macam si kuda bekal menjadi sekali toh si disebut jepak dari kuda naule mantel muka tekiat ilmu si bermanfaat mantel muka kuda bersamian dan meningkatkan iman bekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar kok tahu dah bersamanya setari tanah maka berjaya berwarga si sakinah mawadda wa rahmat solihin dan solihat kulaku al bermasuk dan taswad dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.